Momen bulan Ramadan 1445 Hijriah terus dimanfaatkan pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang memperkuat silaturahmi dengan masyarakat. Jumat 22 Maret 2024, pemerintah Kabupaten Sidrap melanjutkan safari Ramadan dengan berbuka puasa bersama warga di Kecamatan Kulo. Kegiatan dihadiri PJ Bupati Sidrap Haji Basra, PJ Sekretaris Daerah Sidrap Muhammad Yusuf DM, PJ Ketua Tim Penggerak PKK Haja Hafni, para asisten dan staf ahli bupati dan kepala OPD. Terlihat Camat Kulo Muhammad Fasranur, unsur Forkopimcam, kepala desa, serta tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat. Sebelum buka puasa dilakukan pembagian bingkisan kepada imam masjid, pegawai sara dan guru mengaji. Juga penyerahan zakat, infak dan sedekah melalui dana Basnas Kabupaten Sidrap. PJ Bupati Sidrap Haji Basra dalam sambutannya mengatakan, tujuan pelaksanaan safari Ramadan untuk mempererat persaudaraan dan menjalin silaturahmi. Mungkin pada pemilihan lalu berbeda pilihan, pada momen Ramadan ini mari kita bersilaturahmi dan saling memaafkan.